tembak. Boy, tembak boy, tembak boy. Woi. Hello, welcome back guys to PSR Game sama gue Reza, dan kali ini gue lagi nyicipin God of War di PC ya, di PC, bukan di PS4 ya. Ini seperti kalian lihat untuk sebagai bukti ya tuh ya. Main God of War pakai stick Xbox, gila. Gokil enggak tuh? Jadi setelah ini ya. Setelah Horizon Zero Dawn terus Days Gone, God of War jadi franchise ketiga PS ya, PlayStation punya yang rilis di PC juga gitu. Jadi gila sih ya, memang PS ya, mereka berani gitu untuk ngeluarin franchise besarnya ke PC gitu. Mantap dah. Maksudnya gue sebagai pengguna PlayStation dibilang enggak seneng ya, enggak juga sih. Kenapa? Karena more people gets to play our game gitu kan. Kayak kalau lu enggak punya PS4 dan lu enggak bisa main God of War, sekarang lu bisa kan, kayak gila kan tuh. Ya, press RB gitu, bukan press R1 lagi ya. Jadi let's go. Keuntungan untuk game-game di PC, obviously kalau lu punya spek yang lumayan bagus ya, obviously resolusi lebih bagus, FPS juga nambah kan. Jadi ini gue dengan RTX 2060, gue memakai setting di high ya, di high, terus full HD 1080p 60fps. Gila, dan mantep nggak tuh? Menurut gue ini salah satu game PS yang grafiknya mantep sih. Pokoknya studio-studionya PlayStation itu yang menurut gue okay, grafiknya itu Naughty Dog sama Santa Monica Studios ya. Jadi Uncharted dan God of War. Dan gilanya lagi tahun ini kita bakal bisa main Uncharted, man. Uncharted 4 sama Uncharted Lost Legacy gitu di PC, man. Gila. Keren sih. Mantap. Jadi ini opening scene ya. God of War pertama kali rilis tahun 2018 untuk PS4. Dan waktu itu orang-orang pada kayak, waduh kok God of War jadi third person gitu. Tapi ternyata ini adalah salah satu game yang paling bagus yang pernah gue mainin. Jujur, dengan grafik yang gila kayak begitu, ya, semuanya perfect lah. Ini game perfect banget, sumpah. Okay, kita langsung jalan aja. Gila main grafiknya, man. Maksudnya okay lah, PC itu mampu ya, maksudnya mampu untuk grafik yang jauh lebih besar daripada PS4, daripada konsol ya. Cuma entah kenapa, game-game PlayStation itu punya detail yang jauh lebih di atasnya gitu, entah kenapa. Kalau lu lihat Last of Us, coba Last of Us 2 ya, Last of Us 2, nggak ada game di PC yang punya graphical detail animasi, secara animasi, secara detail-detail kecilnya itu nggak ada yang segila Last of Us gitu. Dan begitu pula juga dengan God of War gitu. Father? What? Did something change? The forest feels different. Everything is different, boy. Try not to dwell on it. Yes, sir. Boy. Okay. Gila, gue masih belum ini loh. Gue masih belum bisa kayak apa, percaya gitu gue main God of War di PC, man. Berani, PlayStation berani banget. Secara gitu God of War kan salah satu franchise yang mereka yang paling besar gitu kan, franchise terlama dan paling besar, dan mereka bawa ini ke PC gitu. cakep. Buat kalian yang belum pernah main God of War sebelumnya, God of War ini konsepnya keren banget.
Jadi dia ini one shot ya, dalam artian kalau kalian pernah nonton film kayak Birdman, apa tuh film perang tuh gue lupa judulnya, 1911 apa ya, gue lupa. Itu kan juga one shot, jadi satu film itu tuh nggak ada cut sama sekali, nggak ada kayak gitu, kamera itu nggak ada. Dan God of War itu adalah kalau nggak salah game pertama yang one shot gitu. Emang Sony beda sih mereka itu. Generasi PS4 versus Xbox, PS4 yang menang. Kalau bagi gue ya. Tapi nggak tahu lagi sih, itu ada PS4 di situ. Jadi mungkin gue bias, tapi ya. Gue berharap Xbox lebih kompetitif sih untuk generasi yang ini sekarang. Gila musiknya, man. She's ready. Kalau cutscene gini kayak nonton film tau. Ini sebenarnya nggak perlu gitu yang namanya adaptasi film God of War. Ya, nonton aja ini udah. Ini udah mah gitu loh. Udah chef's kiss. Epic banget. Udah tau panas misi aja dipegang ya. Lepas aja kenapa? Bawanya kan salju. Squeeze. Bukannya perban bekas lukanya dia ya, perban darah ya. Now it is yours. What you thought? What she knew. Show me. Now? Detail dan grafiknya itu loh. Dan FYI ya, walaupun gue pakai RTX 2060 Super, ini game lumayan ringan. Maksudnya kalau lu mau main 1080p 60fps pakai GTX 1060 tuh bisa, pakai aja setting originalnya PS gitu. Yang dimana basically lebih bagus juga daripada PS4. Okay, let's go. We going hunting. Father, why are we doing this now? I need to know you can survive the journey. Then we leave for the mountain? Depends on you. Hunt. What did you find? Tracks. Not deer, though. I'll keep looking. B, bukan O. Bukan bulat lagi ya, B. Ini apa nih? Boy. Boy. Huh. Close, but also not deer. See? Tips are too wide. Mountain goat? Your mother taught you well. Yeah.
Bentar, ini kan gua high ya. Gua coba ganti ke ini ya. Ke gua maksimalin semua kali ya. Biar ngeliat aja kayak gimana gitu. Wah. Wah, frame rate-nya berapa ini? Intinya nyala lo. Wah, tidak jadi bro. Gue balikin lagi. Oke. Agak mendingan. More tracks? Yeah, but they're too round. Could be a wild boar. Good. Oh, now what? Ya, lompat lah. This way, boy. Hup. Oh. Wait, deer tracks. They're fresh. This way. Show me, boy. Found it. Slow down. Walaupun gue udah main game ini, gue bakal tetap mainin lagi sih ini. Not chasing it. Yes, Father. Gue bakal tetap main ini lagi dari awal sampai akhir. Nah, waktu di PS4, gue tuh nggak bisa ngalahin Valkyrie-nya kan. He broke our bridge. Kayaknya gue bakal ngalahin Valkyrie-nya sekarang deh. Leviathan X. Bye bye. Go. Nah, yang mana nih? Biar kayak Mjolnir-nya Thor. What? Nice. There it is. Hold. What are you doing? Now his guard is up. Only fire. Only fire. When I tell you to fire. I'm sorry. Do not be sorry. Be better. Better. Find it. Find it. Okay, first stage of combat there. No, you are not ready. Stay back. Woo, let's go. Mau apa lu? Udah. Gua ada lagi di jatuh. Kena lu. Bentar lu gua. Mana lagi? Nice. Oh, ada lagi di belakang. Nyaris. Nice. Megangkan. They've never come this close to our woods before. Keep moving. But Mom told me never to go in there. We do what we please, boy. No excuses. Look. Can I have my bow back now? Can you hit it from here?
We should get closer. Cil, dia masih kesel aja. I went hunting with mother a bunch of times. Never wanted to take me. Why now? It was her wish. And it was time. Okay. Draugr! Okay, enemy health bar. Belum bisa ini ya. Nembak bore ini ya, si Atreus ya. Si boy. Relax. Do not think of it as an animal. It is simply a target. Clear your mind. Exhale and release. I got it. Good. Dia kalau tenang gitu, kayak he's a good dad loh. Deep down ya sebenarnya ya. He's a good dad gitu. Cuma kalau lagi kesel ya langsung kayak asshole. Your knife. No. Finish what you started. Nih kalau opening gini memang lebih banyak cutscene-nya. Nanti kalau ke belakang-belakang kalau kita udah dapat perahunya itu udah mulai gameplay terus. Udah mulai exploration kan. Ini kan jadi God of War ini rada-rada mini open world gitu. I can't. Gila, subtle momennya itu loh. Troll datang. Oke, boss fight pertama. Wuih. Let's go. Ngopo. We have no choice. Oke, let's go. Atreus sudah bisa. Nice. Wuh, hampir aja. Hey!
Woi. Woi, tembak, tembak. Boy, tembak boy, tembak boy. Woi. 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 Upa! Woi, ayo tembak boy. Tembak boy. Tembak boy, tembak, tembak. Tembak boy. Oh, hampir aja. Puas. Get control of yourself, boy. Woi. Uy. Tembak, tembak boy, tembak boy. Bentar lagi jatuh nih dia nih. Oke, okay, langsung. Mati lu. That's what you get. Boy. Think I'm afraid of you. You're nothing to me. Boy, look at me. Look at me, boy. Boy, look at me. We did it. You are not ready. What? Are you serious? Iya, soalnya masih brash dia, masih belum bisa kontrol emosinya. I proved myself. We are going home. I haven't been sick in a long time. I can do this. You are not ready. Nah, kita koleksi dulu apa yang tadi ditinggalin Troll ya. Ada lagi. Oke, okay. Sepertinya gue udahin aja ya sampai situ aja dulu aja. Jadi ini game ada di Steam, harganya 730.000 kalau nggak salah. Steam dan Epic Game Store juga ada kalau kalian mau beli di Epic Game Store, gue sih nggak mau. Oke, okay. Untuk performance okay banget. Ini adalah port yang bagus kalau menurut gue dan banyak juga yang bilang kayak begitu. Fiturnya banyak, ada DLSS kalau kalian punya graphic card RTX kayak gua. Jadi performance naik tanpa harus mengorbankan apa? Performance naik ya. Tanpa harus mengorbankan kualitas yang di bawah. Jadi tetap bisa kualitas high 60 FPS gitu. Bisa juga 4K kalau yang gua lihat RTX 2060 itu bisa 4K. Loh, gila loh enggak sih? Setting original 4K, mantap lah. Jadi monggo silakan buat yang belum pernah main God of War bisa langsung ngemainin ini ya. Please mainin, tolong mainin. Ya karena ini bagus banget ini game. Gua jamin 730.000 lu is a good investment ya. Jadi oke. Okay. Terima kasih udah nonton. Please like videonya, share ke teman-teman kalian biar gue agak famous gitu. Instagram gue butuh followers lah ya, bisa dibilang. Dan untuk konten-konten coba main kalau kalian suka ya, subscribe ke YouTube YPSR. Ada konten lain selain coba main, juga banyak konten film dari Bang Andri juga akan terus muncul. 2022 penuh film bagus ya, penuh game bagus juga ya, jadi bakal akan terus lanjut YouTube-nya. Dan terima kasih udah nonton. Sampai jumpa. Bye-bye.